Gak bisa. Jora, maafin ibu nak. Ini semua salah ibu. Coba kalau ibu bisa jagain Fajar lebih baik, mungkin Fajar akan diculik. Maaf ya. Bu, ini bukan salah ibu. Ini semua salah Robby, bu. Dia udah ngancurin papa dan sekarang mau ngancurin keluarga kita. Aku gak akan tinggal diam, bu. Aku akan dapetin Fajar. Tias. Ini buat kamu. Kamu apa-apaan sih, dok? Kamu kan udah punya istri. Ngapain ngasih-ngasih bunga ke perempuan lain? Aku udah cerai dari Rati, Tias. Sesuai permintaan kamu, kan? Kenapa? Kamu masih ragu? Kenapa kamu ragu? Aku udah cerai. Agung juga udah meninggal. Sekarang gak ada lagi yang bisa menghalangi kita buat nikah. Jadi gimana? Kamu mau kan nikah sama aku? Nanti-nanti aja ya aku jawabnya. Kasih aku waktu lagi dong, dok. Aduh. Oke. Aku kasih waktu kamu buat mikir. Tapi aku yakin, Tias. Kamu gak perlu waktu lama untuk mikir-mikir kawin sama aku. Tias, aku yakin kamu akan bahagia kalau nikah sama aku. Sama seperti aku. Itu gak akan terjadi. Kamu tolong dong, jangan gangguin mama saya. Mama sama papa saya itu saling mencintai. Mentang-mentang papa saya udah meninggal, om mau curi-curi kesempatan. Saya minta om pergi dari sini sekarang. Kamu jangan kurang ajar sama saya ya. Kamu gak tahu siapa saya? Emangnya om siapa? Penting. Aku gak boleh kasih tahu kalau aku ini ayah kandungnya. Siapa? Ayo jawab. Saya ini... Iya, Om Widodo ini orang yang berjasa karena telah menyelamatkan kamu dari Robby. Jadi Om Widodo yang bantuin, sayang. Dia yang sewa orang-orang buat nyelamatin kamu dari Robby. Jadi Om Widodo ini berjasa, sayang. Kamu harus sopan sama dia, ya. Iya, berjasa tapi ada maunya, Ma. Kamu sih. Kita ngomong di depan aja. Tias, kenapa anak kita bisa bersikap begitu sih? Shh. Jangan ngomong keras-keras ngomongin anak-anak. Nanti kedengeran gimana? Aku minta kamu kasih tahu Alina, siapa aku sebenarnya. Jangan gegabah. Kalau sampai orang tahu Alina bukan anaknya Mas Agung, yang ada nanti uang asuransinya diambil lagi sama pengacara atau notaris. Kamu gimana sih? Semuanya tentang uang kamu nih. Ya, susah kalau nggak ada uang. Tapi kamu ajarin Alina untuk bisa sopan, terutama sama aku ini bapaknya. Shh. Boleh nggak sih kalau ngomongin anak atau masalah anak itu nanti aja, dan jangan kenceng-kenceng. Ih, dibilangin takut kedengeran. Hah, ngerti deh kamu tuh. Jara, tunggu bentar. Kamu jangan kayak gini dong. Kamu tuh mau kemana sih, Nak? Bu, aku harus ketemu sama Robby, aku harus ambil anak aku. Aduh, kamu kalau sendirian jangan, Nak. Situ tuh bahaya banget. Ujara, betul kata ibu. Di sana bahaya. Ya, tapi aku harus tetap ke sana, Adit. Ya udah, kalau memang kamu bersikeras ke sana, aku harus ikut juga. Apapun yang terjadi, kita hadapi sama-sama. Fajar, anak aku juga. Ya udah, mau aku berangkat ya. Iya, Adit. Tolong kamu temenin ke Jora ya. Tolong jagain dia. Ibu tenang aja. Aku berangkat dulu ya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uji yang mana? Hati-hati, Nak. Ya Allah. Tolong jaga Kejora, Adit dan Fajar, ya Allah. Mudah-mudahan mereka baik-baik aja.
Robby! Robby, buka pintunya! Duh, mana sih kok udah buka-buka juga pintunya? Eh, Jor, kamu mau mana? Aku mau ngambil kayu. Eh, jangan! Nanti pecah lagi kacanya. Biar aku aja. Robby! 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 Mau apa kalian, ha? Mana bos kalian? Suruh keluar! Yang sopan kalian. Eh, lu yang sopan kalau datang ke rumah orang. Punya nyali juga dia. Pantes. Cukup susah untuk disingkirkan. Menarik. Ayo segitu doang. Maju. Cukup. Robby, mana anak saya? Dalam. Ya ikut. Saya nggak ada urusan sama kamu. Saya urusannya sama dia. Eh, jelas lu punya urusan sama gue. Biar aku yang masuk ke dalam. Yang penting Fajar selamat sekarang. Cara, orang ini bahaya. Kamu gak boleh masuk sendirian, ya? Dit, aku bisa jaga diri kok, ya? Jangan. Ngapain, tenang aja. Fajar? Fajar? Sabar, sebentar lagi kamu akan lihat dia. Mana sih Fajarnya? Fajar? Fajar? Fajar, kamu di mana sayang? Ini kamera buat di semua kamar kan? Di ruangan ini semua kan? Kamu sebanyak nanya. Kamu bisa lihat sendiri anak kamu. Dia baik-baik aja. Malah kelihatan senang. Bagi mainan, ya kan? Kamu gak usah sok tahu ya. Fajar! Fajar sayang! Keluar sayang, ini mama! Fajar! Hei! Fajar! 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 Mana sih Fajar? Fajar? Ada. Fajar kamu di mana sayang? Ini mama. Fajar? Fajar? Wah, mana sih Fajar? Fajar? Fajar sayang. Fajar? Fajar, apaan sih? Kamu gak bisa keluar masuk pintu orang sembarangan. Saya bisa laporin kamu masuk rumah orang tanpa izin. Saya juga bisa laporin kamu ke polisi karena udah culik anak saya. Silakan, kamu bisa laporin saya ke polisi. Tapi kalau kamu laporin saya, kamu tahu, anak kamu. Tahu kan? Kalau kamu nggak mau semua kamar kamu di ruangan ini saya buka,
Kembalikan anak saya. Mana Fajar? Oh, oke. Okay. Kamu pengen anak kamu balik? Bisa. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Serahin semua aset kamu ke saya. Sertifikat tanah, rumah, perusahaan, semuanya. Keterlaluan kamu ya. Saya kasih kamu waktu 1x24 jam. Kucur lama banget. Jangan yang terjadi sesuatu sama dia. Mana, Pak? Hei, kalau terjadi sesuatu sama Kejuara, gue abisin kalian. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Mana Fajar? Aduh, terlalu rumit, Dit. Nanti aku ceritain di rumah ya. Nah, sekarang kita pulang. Yuk. Robi minta syarat itu semua. Keterlaluan. Dia kan udah kaya. Ngapain juga masih aja minta semua harta kita diserahin sama dia? Bu Wila. Si pengecut itu bukan menginginkan hartanya Kejora. Tapi dia sengaja dan berencana untuk membuat Kejora jatuh miskin. Jahat banget sih. Udahlah, Bu. Harta masih bisa dicari. Aku sekarang hanya ingin menyelamatkan Fajar. Aku akan kasih semuanya ke Robi. Sertifikat tanah, bangunan, usaha, semuanya akan aku kasih ke Robi, Bu. Kejora, tunggu. Kejora. Kejora. Ya Allah. Kasihan sekali Kejora. Dia tuh gak salah apa-apa, Dit. Tapi Robi masih aja mau hancurin dia. Si pengecut itu hanya bisa ngelakuin itu. Selain khawatirin Fajar, ibu juga khawatirin Kejora, Dit. Adit. Aku juga khawatir gue sama Fajar. Karena bagaimanapun Fajar juga adalah anak aku. Adit. Ibu minta tolong. Jagain Kejora ya. Iya, Bu. Itu pasti. Ibu tenang aja. Kejora. Sertifikatnya udah aku pegang. Aku harus ketemu sama Robi sekarang. Kejora, gak gini caranya. Kita harus cari strategi. Kita gak bisa frontal kayak gini. Bobby, aku bosan, aku mau pulang. Kamu gak usah kemana-mana. Kamu di sini aja tuh, mainan aja. Ya? Mainannya gak asik, aku mau pulang. Eits, sini. Kamu gak boleh pergi. Kamu harus tetap di sini. Kenapa? Gak usah banyak nanya kamu.
Tumben banget ya, tukang kebun keliling nggak datang-datang. Udah, lu aja sono yang rapin kebun. Eh, bukan description gua. Lu aja sono yang bersihin. Lah, gua? Ya, oge banget. Eh, sorry ya. Nggak level gua main kotor-kotoran di tanah. Tunggu. Ngomong-ngomong. Kayaknya ada orang yang tepat tuh. Kita suruh. Wah, iya benar juga. Samperin yuk. Ayo. Pak. Hah? Ya? Bisa bersihin taman nggak, Pak? Taman? Iya. Tenang aja, Pak. Ada honornya. Ada honornya? Iya, bisa nggak? Boleh deh. Yaudah, ayo ikut saya, Pak, ya. Yuk. Ya. Lumayan. Ajar. Ini yang buat cemilan buat Ajar. Mau enggak? Nih. Kemana ya itu anak? Kemana lagi perginya dia? Pak, udah beres, Pak? Oh ya, ntar. Kenapa kamu? Ya. Ntar kalau ada orang yang nanya, bilang dibayar berapa? Bayar 100.000 ya? Oh iya. Ya? Ya. Saya permisi ya. Oh iya. Permisi, Pak.